Banjarmasin untuk saat ini pengungsi total ada 179. Itu terbagi di 4 titik. Yang pertama di kantor Kelurahan Sutrojaya ini ada 117. Kemudian masih di rumah, bertahan di rumah Bu Bidan itu ada 35. Satunya lagi di rumah warga ada 27. Dan sementara ada di TK Pertiwi ini jumlahnya tadi belum sempat hitung saya. Jadi langkah-langkah yang atau hal yang dibutuhkan, yang pertama tentunya dibutuhkan logistik dasar ya, makan minum, kemudian juga peralatan baik selimut, terpal, itu yang kita butuhkan untuk saat ini, yang urgent itu.